Untuk menghindari berbagai macam tindak kekerasan yang dilakukan wisatawan asing yang semakin meresahkan, Gubernur Bali akan melakukan penertiban. Hal ini bertujuan agar tidak mencoreng pariwisata di Bali yang dikenal aman dan nyaman. Inilah rekaman video amatir yang beredar di dunia maya terkait tindak kekerasan yang dilakukan warga asing di sebuah tempat hiburan malam di Seminyak, Kuta Bali. Dua kelompok wisatawan asing yang sebelumnya bersih tegang akhirnya terlibat adu fisik hingga mengganggu pengguna jalan di lokasi tersebut. Tindakan kekerasan yang dilakukan para wisatawan asing bisa mencoreng pariwisata Bali yang dikenal aman dan nyaman. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menertibkan wisatawan asing yang berulah di Bali. Segera berkoordinasi dengan para pihak. Sekarang ini sudah banyak tindakan-tindakan yang menyimpang yang sudah nggak baik yang akan kami benahi nih, ya, akan kami tata. Berbagai macam ulah tindak kekerasan yang dilakukan warga asing di Bali kerap terjadi akhir-akhir ini. Petugas keamanan dibuat kerepotan mengendalikan tingkah laku mereka. Dari Denpasar, Bali, Bona Jaya, iNews melaporkan.